ketika Ibu Devi sudah patuh karo pemerintah, panjenengan luruh duit ya. Jangan gara-gara panjenengan nanti melasih yang nasi pada panpat pada luruh duit gara-gara panjenengan. Ya, kalau besok ya, besok pakai ya, coba ya. Ya saya nggak tahu, saya nggak akan tanya anak jualan natural. Perkara nanti sampean panen tebu. Dodolan apa ke Bu? Kami dari pemerintah daerah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tentunya kita juga menerapkan apa yang dihendaki oleh pemerintah pusat. Kami juga sudah menerima instruksi Mendagri ya nomor 27 terbaru tentang PPKM level 4, 3, 2, dan 1. Kabupaten Tegal termasuk level 3, sehingga sesuai level 3 ini pasar rakyat boleh buka dengan prokes 50%. Makanya kami menerapkannya adalah pintu yang ada kami beberapa ditutup mas, supaya mengurangi masuknya dengan mudah, sehingga kita terkontrol siapa yang masuk bisa menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Khusus memang sejak kami menerapkan PPKM darurat, kami sudah tekankan jujur saja kepada teman-teman, melarang para konsumen atau pembeli masuk tanpa menggunakan masker. Saya sudah sampaikan itu. Memang prakteknya kadang ada yang lolos 1-2 orang. Seperti hari ini aja kita tahu tadi ada satu ya. Itu mudah-mudahan kesadaran ini semakin meningkat. Jadi apa yang diinginkan oleh Bupati juga prokes di pasar tetap dilaksanakan agar pasar ini tetap bisa beroperasional. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.